Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon Yana Samsudin tidak sabar menantikan kelahiran cahaya mata ketiganya yang dijangkakan pada Februari tahun hadapan. Pemilik nama sebenar Norliana Samsudin itu sepanjang mengandungkan anak ketiga ini, dia mengalami alahan agak teruk berbanding kehamilan sebelum ini. Yana mendedahkan sepanjang 6 bulan pertama kehamilan, dia tidak larat untuk melakukan apa-apa kerja dan hanya terbaring sahaja. Anak ketiga ini lain betul, siap kerap muntah, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat kerja langsung. Saya pun kerap masuk hospital lebih 3 kali tiap-tiap minggu drip air dan vitamin untuk sihatkan badan, katanya. Akui perbezaan pengalaman mengandung bagi anak pertama dan kedua kali ini lebih mencabar buat pemenang trofi pelakon film wanita popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2011 itu. Dia menarik nafas lega dan bersyukur karena kerja-kerja rumah diuruskan oleh suaminya, Fazil Zahari, yang memahami keadaan dirinya. Menyorot kembali detik-detik kehamilan anak pertama, Yana merasa senang dan terkejut karena dia tidak merasa sakit dan terbeban. Selain boleh makan apa saja yang diinginkan tanpa berpantang, dia juga dapat melancong ke Singapura. Menurut heroin film Strawberry Cinta itu, faktor usia menjadi salah satu sebab kesehatannya lebih terjejas sepanjang kehamilan berbanding dahulu. Dalam pada itu, meskipun dalam keadaan syarat mengandung, dia masih lagi menerima undangan untuk berlakon karena ramai pihak yang tidak tahu berita kehamilannya. Memikirkan kemampuan diri dan kesehatan yang perlu diutamakan, dia terpaksa menolak dengan cara yang baik.